Menteri Pertahanan Indonesia Ria Mizrat Riyakudu mengunjungi pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU di Jakarta siang tadi. Selain bersilaturahmi, pertemuan juga membahas kondisi negara saat ini. Bertempat di kantor pusat PBNU Jakarta, Menteri Pertahanan Ria Mizrat Riyakudu diterima Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj. Selain bersilaturahmi pasca lebaran, keduanya juga membahas kondisi Indonesia saat ini dan mendoakan agar Indonesia aman. Menteri Pertahanan juga mengomentari kasus yang tengah membelit Kiflan Zain. Ria Mizrat juga mengaku belum membaca surat yang dikirim Kiflan terkait bantuan yang diminta Kiflan pada dirinya. Kita lihat kalau memang itu masalah yang biasa-biasa saja harus saling menolong. Tapi ini masalah politik ini berat saya. Ya. Politik ini, ya. Bukan saya tidak mau. Karena saya ini orang yang selalu membela prajurit di mana-mana. Ya. Saya kadang-kadang suka melanggar aturan karena saya membela prajurit. Tapi ini masalah politik, rada mikir saya disampaikan dengan dia, Bapak pikir dulu, jadi saya mikir dulu nih, ya. Ria Mizrat meyakini sosok Kiflan tidak mungkin menjadi dalang di balik rencana pembunuhan 4 tokoh nasional dan seorang direktur lembaga survei. Dari Jakarta, Yudi Antonio, Yulia Lorena, iNews melaporkan.